Jadi di video kali ini Rara pengen read aloud yang berjudul Aku Tidak Jajan Sembarangan. Penulisnya Deden Ramadan, ilustratornya Mels, penerbitnya Darmizan. Yuk kita baca yuk. Kita lihat ya. Suatu siang, Ari dan Hubi menunggu ibu menjemput mereka di sekolah. Ibu kok belum datang juga ya, Hubi? Kata Ari. Hup, kata Hubi. Ini teman-teman, ini Ari, ini Hubi. Ini kayak burung gitu ya. Kalau begitu, Ari jajan dulu ah. Ari, hup. Hubi berusaha mencegah ketika ia mau membeli gorengan dari penjual pinggir jalan. Tuh teman-teman, ini gorengannya nih dihinggapi sama lalat. Berarti kan gak sehat ya makannya, Hubi. Apa mencegah tuh. Mang, beli gorengannya ya, kata Ari. Lalu Ari memakan gorengan itu. Nyam nyam, enak sekali. Tidak lama ibu datang. Ibu kok telat sih? Ali sudah lama menunggu loh, kata Ali. Maafkan ibu sayang, tadi jalanan macet. Sekarang kita pulang yuk, kata ibu. Sesampainya di rumah, tiba-tiba Ali kesakitan. Aduh, perut Ali sakit, kata Ali. Ali kenapa sayang? Tanya ibu. Perut Ali sakit bu, kata Ali. Tadi Ali makan apa? Makan gorengan yang dijual di pinggir sekolah. Oh, pantas saja Ali sakit perut. Ali lihat kan, gorengan itu disimpan tanpa penutup. Nah, karena tidak ditutupi, lalat dan debu bisa menempel pada gorengan itu. Akibatnya Ali sakit perut. Ali juga lupa mencuci tangan ya, tanya ibu. Iya bu, kata Ali. Up, ibu juga ikut menjawab. Sekarang Ali makan siang dulu. Sehabis makan Ali minum obat ya, biar cepat sembuh, kata ibu. Setelah makan siang Ali minum obat. Makanya Ali jangan jajan sembarangan lagi ya, kata ibu. Nih guys, adekku nih, sini mau dengerin gak? Lagi pilih-pilih buku ya, mau warna ya. Iya bu, Ali tidak akan jajan sembarangan lagi, kata Ali. Hubi juga jangan jajan sembarangan ya, nanti sakit perut seperti Ali loh, kata Ali. Hubi berguling-guling. Ali dan ibu tertawa melihat tingkah Hubi yang lucu. Jadi pesannya, kalian jangan jajan sembarangan ya. Kalau kalian mau jajan, lihat dulu makanannya ditutupin apa enggak, dilalerin apa enggak. Jadi nanti kalau misalnya dilalerin kalian beli, nanti bisa sakit perut, apalagi enggak cuci tangan. Nanti cacingnya masuk ke dalam perut. Jadi awalnya juga jangan jajan sembarangan ya. Dan sebelum makan harus apa be? Cuci tangan pakai sabun biar bersih, kumannya nggak masuk perut. Oke, dadah, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Ini maaf ya, aku itu ganggu banget ya guys. Oke, dadah. Enggak.